Putri Chandrawati sama Ferdi Sambo masuk ke KPK atau masuk ke rutan KPK, berarti Febri Diansyah sudah bekerja objektif sebagai penasihat hukum. Tapi kalau Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo tidak ditangkap oleh KPK, berarti mereka percuma ex-KPK. Berarti dia tidak kerja objektif. Karena kalau objektif, pelaku tindak pidana korupsi harus dijerat secara hukum. Gitu. Bang, bisa dipertegas gak apa dasarnya, maksudnya Ibu PC dan Ferdi Sambo itu harus masuk ke KPK gitu? Kita gak tahu. Ya gitu. Karena kan tadi 2 miliar dari mana? Gratifikasi kan kejahatan. Laporannya sudah terdaftar di KPK oleh teman-teman dari Tampak. Ya, jadi tidak ada alasan lagi buat kedua KPK advokat ya yang ex staf KPK ini untuk meragukan gitu loh kualitas daripada dugaan tindak pidana ini. Orang gratifikasi 50 juta aja ditangkap, masa gratifikasi 2 miliar? 2 miliar yang saya tahu sebenarnya 5 miliar, tapi karena mereka mengakui 2 miliar ya 2 miliar aja kita ikutin di luar yang ke apa ya? Yang ke LPSK ya. Kalau laporan intelijen ke saya 5 miliar. Dan masih ada rekening di Bank BCA atas nama yang tidak bicara, yang AAUU. Belum diperiksa. Gagu. Dan rekan Febri Diansyah mengatakan bahwa dia tidak akan menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Ya. Dan akan berlaku objektif. Mulailah dari temuan adanya dugaan suap. Ya. Karena suap itu juga korupsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.